kemasan matabor kayu setnya seperti ini. Merk Nankai, Japan Teknologi, dengan keterangan bla 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 bla-nya. Cukup menarik. Baik kawan, jadi seperti ini isi dalam wadah boxnya. Isinya lengkap seperti yang tertera di dalam kardusnya tadi. Ada arbor ukuran besar, dan ini arbor ukuran kecil. Kunci L. Bor kayu flat dengan diameter 25 mm. Lalu ini mata bor yang paling kecil dengan ukuran 19 mm. Ini 22 mm. Dan 29 mm. Ini yang 32 mm. Selanjutnya ini ukuran 38 mm. 44 mm. Kemudian 51 mm. Dan terakhir ini ukuran paling besar 64 mm. Lengkap sesuai dengan apa yang ditulis di cover box-nya ya, teman-teman. Oke kawan-kawan, selanjutnya kita akan mengaplikasikan matabor ini untuk mencoba membuat lubang pada kayu. Tetap ikutin video kita ya kawan. Oke, kita lanjut. Jadi di sini sudah kita siapkan. Kebetulan saya punyanya hanya triplek atau plywood dengan ketebalan sekitar 1 cm-an. Pertama, saya akan mencoba matabor dengan diameter yang paling besar, 64 mm. Jadi sebelum dipasang di mesin bor, kita rangkai dulu atau pasang dulu matabornya di arbor, baru kemudian dipasang di mesin bornya.
Nanti pun begitu juga buat mata bor yang lain, caranya seperti ini sama. Jadi kita akan langsung aja. Ini kita akan mencoba dengan harpur yang kecil dengan mata bor yang dimatanya lebih kecil supaya mempersingkat durasi video ini. Baik, seperti yang saya bilang sebelumnya, untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan mencoba lagi dengan mata bor yang lebih kecil, dengan menggunakan arbor kecil. Di sini saya akan memakai holso yang berukuran 29. Jadi seperti yang sebelumnya, kita akan merangkai dulu. Oke, setelah ini kita akan mencoba mata bor flat ukuran 25 mm. Kita lepas dulu yang ini ya. Ini mata bornya ya kawan. Oke, kita pasang dulu. Dan langsung aja kita bor di pan triplek ini. Jadi untuk kesimpulannya, mata bor set merek Nangke ini cukup saya rekomendasikan buat kelengkapan tool di rumah. Harganya tidak mahal, tapi bisa berguna sewaktu-waktu kawan-kawan perlukan di rumah. Mungkin sekian dulu dari saya. Sampai ketemu dengan video-video saya selanjutnya. Terima kasih.